What's up guys, balik lagi sama gue Ramadan di channel Ramadan ID guys. Guys, jadi video kali ini kita bakalan lanjutin lagi game mini world block karirnya teman. Dan sekali kita main sendiri ya teman, kita nggak ditemenin sama Iksan dan Ono teman, kita bakalan main sendiri ya. Dan ya guys, jadi di sini gue lagi main sendiri teman, karena gue offline ya, jadi gue gak bisa main berdua atau multiplayer teman, kita bisa main single aja ya. Oke okay? Ya oke okay, teman, jadi di video kali ini dan di episode kali ini kita udah sampai di episode ke 8 ya teman. Dan ya guys, jadi di episode ke 8 kali ini gue pengen ngasih tutorial ke kalian gimana cara bikin roller coaster gini ya. Dan gue bakal ngasih tahu tutorial cara bikin ini coy, kepala roller susah banget anjir ngomong gitu. Oke guys, jadi gue bakal bikin kepala apa roller coaster ya, anjir susah banget. Oke guys, jadi sini gue bakal Oke guys, sebelumnya gue bakal minta maaf dulu kalian ya, gue bakal minta maaf dulu kalian kalau misalnya ada ngelag coy, karena gak tahu kenapa ya, setiap gue ke rumah yang Ono coy, yang atas itu tuh ya itu suka ngelag anjir parah ya. Dan nggak tahu kenapa guys, kalau itu suka ngelag gitu anjir, tapi kalau kesini ngelag ya. Dan kayak misalnya guys, langsung ngelag ya, langsung kayak set kayak lambat gitu gerakannya guys. Ya oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakalan ngasih beberapa tutorial ke kalian, jadi kita langsung aja bikin ini ya coy, kepala roller coasternya ya. Oke teman-teman, jadi sini kita bakal ngambil barang-barangnya dulu di buat-buatnya ya. Dan ya guys, gua bakal ngambil perahu buat cari ini coy, apa sih namanya, kristal frozen ya, jadi salah satu bahan buat bikin kepala roller coasternya. Jadi kalian tuh harus siapin ini coy, apa namanya, ini ya, kristal Florence buat bikin yang namanya block Florence teman. Jadi kalian bisa di sini teman. Nah ini dia ya. Dan di kepala roller coaster ini bahan-bahannya adalah besi batang 5, papan kayu 5, dan block Florence 2 coy. Dan cara bikin block Florence itu butuh yang namanya kristal Florence 9 ya. Dan di sini gue bakal ngasih tahu gimana cara ngedapetin yang namanya block, gimana dapetin apa namanya Florence itu ya, tadi apa sih namanya, ya pokoknya itu lah ya teman, cara dapetin Florence itu lah ya. Dan di sini gua kebakalan ke ini dulu teman, kemana gua bakalan ke daerah lautan dulu ya, jadi buat apa namanya buat bikin ini ya coy. Dan ya guys, jadi ini tuh namanya kristal Florence itu dia didapetin dari ikan coy. Ya buat kalian nggak tahu, dia tuh didapetin dari ikan ya. Jadi ikannya tuh bakalan ngedrop kristal Florence coy. Jadi ikan itu tuh tinggal di airan kan, di perairan yang luas coy. Jadi kita bakalan ke perairan yang luas dulu ya. Jadi pastikan kalian harus ke tempat perairan yang luas ya. Oke, gua bakalan ke tempat dimana ikannya tinggal dulu coy. Oke. Oke teman, jadi sini gua bakal jalan ke perairan yang sangat luas coy. Kita bakalan lihat di map dulu ya. Dan itu teman, kalian bisa lihat di map itu ya. Jadi kita bakalan ke daerah situ coy. Jadi itu daerah dimana di server gua tuh daerah yang luas coy ya. Dan kayak misalnya di sini coy, kayak misalnya di sini teman, lainnya apa nih, lautan luas ya. Jadi kalian tuh harus siapin yang namanya ini coy ya, perahu coy ya. Jadi perahu ini gunanya buat kita jalan di air yang luas gini coy. Jadi kita bakal cari ikan dulu, ikannya dulu ya. Jadi ikannya itu dia apa sih namanya, ikannya itu dia ada kayak bercaya gitu teman. Jadi kalian gampang nyarinya coy dari atas ya. Itu perahu siapa woi, itu perahu siapa nih, kayak perahu Iksan ya teman. Karena waktu itu kita sempat jalan-jalan ke sini dan buat nyari ini ikan ini coy, dan perahunya ditinggalin gitu aja anjir. Kita bakalan cari ikannya dulu coy.
Dan ini jam berapa, woi? Jam 3, coy. Udah pengen malam ya, teman-teman. Dan kita belum nemuin ikannya, woi. Mungkin kita bakalan jalan-jalan ke sini mungkin ya. Oke, dan masih enggak ada, anjir. Apa udah punah apa? Masa enggak ada sih? Ke mana ini? Masih enggak ada, teman-teman. Oke, mungkin gua bakalan cari dulu ikannya ya. Ya oke, teman-teman, jadi sini kita udah nemuin ikannya, coy. Ikan misalnya di depan itu, guys. Yaitu ikannya, coy. Ikannya ada 3 ya. Jadi kita bakal langsung aja bunuh ikannya ya. Jadi kalian juga harus siapin yang namanya pedang ya buat ngebunuhnya, coy. Kita bakal langsung aja kita bakal langsung ngebunuh. Weh, gua diserang, weh. Salah tahu. Dan ini, coy. Ini kristal Florence ya. Kita mendapatkan 2 kristal Florence, coy. Jadi kita bakalan ngebunuh lagi nih. Tadi ada kristal. Enggak ada ya? Udah cukup ya? Belum cukup maksudnya, coy. Itu maksudnya jangan drop 2 dong ya. Jadi kita bakalan ngebunuh yang satu lagi nih. Yang ini dulu ya. Dan ada 3 doang, teman-teman. Kita bakalan bacok lagi ya. Ke sini kok, bujang. Dan dapat 1 lagi, teman. Oke, kita langsung aja nih pukul si ikan anjir. Dan kalian harus ingat, teman, ada nyawa, coy. Ada nah, dapat lagi, coy. Guys, jadi kalian tuh harus siapin perahu ya. Karena kalian tuh apa sih namanya? Ini, coy, ada nyawanya, coy. Jadi kalau kalian pengen ini, wah, gini ya. Ya gitulah maksudnya. Ya jelas ya. Dan ya guys, kita udah dapat 4 apa? Tadi dapat 4 ya. Jadi di total jadi 8 kristal Florence-nya, teman. Dan di sini gua enggak bawa makanan, coy. Cuma bawa 1 ya. Aduh, enggak jelas. Oke guys, kita bakalan lanjut cari ikannya lagi. Mungkin kita bakalan apa namanya? Nginep di perahu aja ya. Kalau misalnya itu ikan ini, coy. Kumpulan ikan ini ya, ikan apa sih, ikan hiu ya. Aduh, ngeri, coy. Dan ikan ini masih enggak ada, anjir. Ini ada kambing. Kambing yang ngapain di situ, woi? Dan ini udah jam berapa, coy? Udah jam 7:30, coy ya. Udah hampir jam 9, teman. Dan ini udah mulai malam ya, guys. Jadi susah nyarinya, anjir. Mungkin kita bakalan cari-cari ikannya lagi nih ke daerah mana gitu ya. Karena kita itu membutuhkan yang namanya 9 tadi kan 9 ya. Jadi 9 itu buat satu blok aja, coy. Jadi kalau kalian bikin ini, nah kalian bisa lihat di situ, teman. Blok Florence itu dia butuh 2 ya. Jadi kalian harus cari apa namanya? Ini, coy, kristal Florence itu butuh yang namanya 18, teman. Jadi kalian harus siapin 18 kristal Florence ya. Karena 9 kristal Florence buat satu blok apa namanya? Satu blok ini ya, Florence. Jadi kita bakalan cari ikannya lagi ya, oke. Oke, teman-teman, kita nemuin lagi beberapa ikan ini ya. Dan tadi gua udah nyari lama banget, guys. Oke, kita langsung aja ngebunuh si ikannya, coy. Kita bakalan langsung ini, coy. Dan dapat 1 doang, anjir. Ini kita bakalan pukul lagi yang ini, coy. Kita bakalan ajar ya. Mana, weh? Nah, dapat 1 lagi, coy. Oke, kita harus butuh apa namanya? Banyak ya, teman-teman. Kepencet. Dan dapat 1 kristal lagi, teman-teman. Oke, mungkin nyawa udah pengen habis, coy. Kita dapat 3 doang, teman. Aduh, dan tadi gua nyari susah banget loh. Nyari ikannya susah banget, teman. Dan kita udah dapat 11 ya. Jadi kita butuh yang namanya berapa? Kita butuh 8 lagi ya. Kita butuh 8
Crystal Florence-nya. Oke guys, mungkin gua bakalan cari dulu ikannya ya. Kemana lagi ikannya, boy? Oke teman-teman, jadi gua nemuin 3 ikan lagi nih ya. Mungkin 3 cukup lagi, coy. Enggak ya. Kayak kita harus cari ikan yang lebih banyak, teman-teman. Oke, masih kurang nih 3 nih. Ya ampun, jatuh anjir. Oh, itu ada lagi nih. Kristal lah. Dan dapat 2 Crystal Florence, coy. Hah? Kita bakal naik dulu, coy. Kita bakal nafas dulu ini ya. Kita pengen nafas. Ya, oke. Sini kita bakal ini lagi. Kita bunuh-bunuh lagi, teman. Nah, oke. Let's go. Bunuh, woi. Sini kau bujang. Aduh. Enggak kena-kena, woi. Dan kita dapat 3. Oh, ini nih. Ini nyawa kita, woi. Nyawa kita pengen mati, woi. Ah, ini mati, guys. Dan baju saya rusak, woi. Ah. Aduh, dengan satu. Aduh. Aduh, woi. Woi, woi. Aduh. Kocak gaming dah, anjir. Udah pengen naik turun lagi, woi. Tadi satu. Oh, ini, coy. Ini yang masih ada lagi ya. Tadi satu lagi kemana, woi? Oh ini teman masih rame ya. Dia lagi ini, coy, lagi reunian, coy. Lagi rame gini ya. Jadi kesempatan kita buat ngebunuh dia, coy. Nah, ini yang deket lu nih. Kita akan bacok dia ya. Turun dulu. Makan ya. Nah. Dia dapat 4 florence. Naik dulu. Aduh. Woi, naiknya. Kita bakalan ke arah yang satunya lagi, teman-teman. Aduh, seger deh, coy. Rame ikannya ya. Dan ikan ini dia enggak ngasilin daging, teman-teman. Mati kau. Ih, jangan mau mati, woi. Nyawa, woi. Nyawa, woi. Woi. Mati loh. Itu udah kristal. Nah guys, kita dapat ini ya. Dapat 5, coy. Ikan nih. Kita bakalan bunuh dia, udah ngebunuh kita loh. Songke benar ya. Wih, sini kau bujang, lambat kau lari-lari mulu ya. Sini, woi. Nah. Ini kita tadi. Nah. Kita dapat 7, guys. Nah, udah ini cukup nih, guys. Oke, kiri kita butuh satu lagi nih. Nah, nyawa-nyawa dan perahu kita jauh anjir. Gue bakal ngambil perahu dulu ya ke ikan yang satu lagi, coy. Aduh. Oke. Aduh, perahunya lama anjir. Nah, oke nih. Kita bakal turun di bawahnya, di atasnya. Kita bakal turun. Yolo. Eskilo. Ini kok bujang. Nah. Dan ya guys, kita udah dapat guys, kita udah dapat 8 ya. Tadi kan kita ada 11, teman. Jadi udah ngepas, coy ya. Oke, udah kita bisa lihat di sini, coy. Udah ada 19 ya. Wadaw. Oke, teman, kita bakalan balik ke rumah dulu ya. Kita bakalan bikin ininya dulu, teman, blok Florence-nya. Oke. Nanti gua bakalan balik lagi setelah udah ada di rumah ya. Oke, teman. Oke teman, jadi sini kita udah di rumah ya teman. Jadi kita bakalan langsung ke dalam rumah ya guys. Sorry banget nih teman kalau misalnya ngelag ya. Dan ya guys, buat kalian nggak tahu, ini rumahnya udah gua renovasi jadi lebih bagus, coy. Gua udah naikin ya. Jadi ini dia nih tampilan dari depan rumahnya ya. Jadi udah lihat apa belum? Oke teman, jadi kita bakalan langsung bikin ini ya, coy, roller coaster. Jadi mungkin di sini kita bakalan bikin satu aja ya. Habis itu kita bakalan bikin roller coasternya, coy. Nah guys, ini dia campsite. Udah ngepasnya kita bakalan bikin 2. Nah, oke.
Oke teman, jadi kita bakal langsung bikin ini ya coy. Kita butuh yang namanya besi batangan dan kayu ya. Jadi kita tinggal bikin kita tinggal kekurangan yang namanya kayu coy. Oke guys, mungkin gua bakalan ke storage room-nya dulu oke. Oke teman, jadi kita bakal langsung ke storage room ya. Dan di sini kalian bisa lihat teman, apa namanya, roller coaster kita yang kemarin udah kita buat, gua ubah jadi pelangi gini ya. Jadi ada warna kuning coy, jadi keren ya. Kita bakalan langsung ke sono pakai ini nih, kepala roller coaster yang sebelum aku udah buat. Nah, jadi gini coy. Jadi ini lah jalannya ya. Udah sedikit freestyle lagi tuh teman. Anjay, anjay. Anjir ya. Gua buat sebagus mungkin coy. Dan ini roller coaster tuh langsung ke langsung ke dalam ini coy. Langsung ke dalam storage room yang kemarin udah dibuat ya. Oke coy, oke teman. Jadi kita bakalan ambil besi batangannya dulu buat ini, tapi kan kurang ya. Tadi kita butuh 5 ya. Kita bakalan ambil. Ah, udah pas nih. Dan kita bakalan bikin kita bakal ini ya, bikin kepala roller coaster-nya coy. Udah. Mungkin gue bakalan bikin satu aja teman, karena kalau misalnya bikin dua itu kelamaan coy. Dan kalian juga udah tahu tadi ya, nyari ikannya susah banget coy. Jadi mungkin di next episode lagi gue bakalan gue bakalan bikin kepalanya. Dan itu dia tadi tutorial cara bikinnya dan cara nyari bahan-bahan buat bikinnya coy. Oke, jadi teman, kita di sini balik dulu ke rumah ya. Dan seperti biasa gue minta maaf guys kalau nge-lag gini ya, anjir emang. Karena ini udah terlalu banyak guys, terlalu banyak ini coy. Tuh, terlalu banyak ini, jadi nge-lag coy ya. Kayak misalnya FPS gue yang di pojok itu teman. Itu dia parah ya, 6 FPS loh. Mantap banget anjir. Nah, kayak bisa coy. Sedikit low lagi tuh ya. Nge-lag banget. Dan ya guys, jadi di sini gue bakal ngasih tahu juga tutorialnya. Jadi sini kita bakalan bikin yang namanya ini coy. Kita kekurangan tanah weh. Kalau ya, gue bakalan ngambil tanah dulu teman. Oke teman, jadi di sini kayak tadi saya salah guys, karena ini ya. Jadi kita nggak butuh ini coy, nggak butuh tanah. Aduh, sorry banget nih kalau misal terang banget ya. Jadi teman, gue bakalan bikin yang namanya orang-orangan sawah guys ya. Jadi kita bakalan gali di daerah sini coy. Dan ya, jadi kita bakalan bikin bahan-bahan. Oke teman, jadi kita bakalan bikin bahan-bahannya dulu buat bikin orang-orangan sawah ya. Jadi tuh gue butuh penjaga coy. Jadi gue bakalan bikin orang-orangan sawah ya. Jadi kita bakal coba aja ini berhasil atau enggak. Gue juga nggak tahu teman. Aduh, ngelag banget. Jadi bahan-bahannya adalah kan siapin yang namanya pagar ini ya. Pagarnya butuh 3 kalau nggak salah ya, butuh 3 aja teman. Dan kalian bikin yang namanya ini coy, labu ya, lampu labu coy. Nah ya, kalian bikin itu. Dan satu lagi, kalian bikin ini coy, kalau gua ambil gandum dulu ya, kalian bikin yang namanya, nah ini guys, tumpukan rumput ya. Kalian bikin yang namanya tumpukan rumput teman. Jadi kita bakal langsung ke bawah lagi coy. Kita bakalan ini ke ini di sini. Ya, oke. Dan kita ambil barang-barangnya dulu. Tadi kita ini. Dan ya oke. Dan ini gua nggak tahu berhasil apa enggak coy. Jadi caranya tuh kita ini kita hancurin dulu ya. Jadi guys, caranya taruh di sini dan taruh tumpukannya di sini coy. Kita taruh apa namanya, ini yang di sini ya, di samping-sampingnya. Bukan di situ, salah anjir. Nah, kita taruh di sini ya. Dan kita pasang kepalanya coy, kita pasang kepalanya ya. Halo guys. Dan anjir, kita jadi coy ya, bikin orang-orangan sawah ya. Anjay. Ya guys, jadi ini penampilan dari orang sawahnya coy. Ini keren banget sumpah guys. Bisa kepukul apa woi? Kasihan anjir, jangan dipukul ya. Ini guys, keren banget guys sumpah ya. Sumpah guys, gua aduh.
lucu gitu. Kalau gue bakalan tanam dulu ini gigi guys, ini dia ya. Jadi kita udah punya ini coy, orang-orang sawah ya, ini mantep anjir. Jadi kalau kalian pengen bikin juga kan bisa ikutin aja tadi tutorial lah guys, guys ya. Ya oke, okay. Mungkin gue bakalan bikin satu lagi di daerah sono teman. Kita bakalan ambil bahan-bahannya lagi ya. Dan kita bikin lagi ya, kita bakalan coba lagi coy. Ini mantep anjir. Jadi apa namanya, tumbuhan kita ada yang jagain coy. Aduh ngelek lah. Jadi kita nggak usah khawatir lah. Itu di situ, jadi kita bakalan bikin di sini ya. Dihancurin dulu coy. Ya bisa. Nah, kita bakalan bikin di sini dengan. Aduh ini yang mana coy? Nah oke okay guys, ini ya. Kita bakalan pasang di sini, sampingnya sini, di sampingnya sini coy. Dan kita pasang kepalanya. Dah. Bikin lagi coy. Ini guys, ini jadi ya. Mantep anjir. Dan ya oke teman, mungkin segini aja untuk video tutorial bikin kepala roller coaster dan bikin orang-orangan sawah ini ya teman. Kalau kalian pengen ikutin kan bisa langsung aja ikutin tadi step-stepnya ya. Oke guys, mungkin segini aja untuk video mini warna. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. Goodbye dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See ya.